Habib Hussein berani, umurnya 120 tahun. Begitu ditanya, kenapa bisa panjang umur? Dia bilang, ana la ahmilu fi qalbi ayyi haqdin tujah ayyi ahad. Enggak ada di hati saya ini, alhamdulillah, enggak ada kebencian sama siapapun. Orang girang, saya ikut girang. Orang yang enggak girang, saya girangin dia. Sehingga hati saya ini, alhamdulillah, kata beliau, idza zalal hasadu baqiyal jasadu. Kalau hilang sifat hasud, maka jasad bakal sehat afiat. Jadi kita kudu senang, kudu senang dan kudu senengin orang lain. Tadi kenapa tuh Habib Hussein berani bisa panjang umurnya? Ternyata ada penelitian. Kita nih bapak-bapak nih yang udah senior ya. Kalau ditanya orang jangan bilang, kalau tanya gimana? Aduh, anak udah tua deh. Anak udah tua deh. Justru bilang kenapa? Karena ada penelitian. Dua orang dengan umur yang sama ditanya pertanyaan yang sama. Bagaimana udah tua? Bagaimana kabarmu bapak? Bagaimana kondisimu? Yang satu bilang, aduh saya udah tua, saya udah sakit-sakitan. Yang satu ditanya gimana? Alhamdulillah masih diberikan umur sama Allah. Allah kasih sehat afiat, Allah kasih kesempatan buat ibadah. Pas dicek tuh, pas sambil ditanya, diperiksa imun, ini kan lagi musim imun nih. Imunnya yang pertama yang bilang udah tua, sakit-sakit, itu turun. Membuat dia jadi sakit-sakitan. Imunnya yang kedua, begitu ditanya bagaimana kabarnya, dia bilang sehat, masih diberikan umur, bisa ibadah, imunnya naik. Nah otomatis beda kondisi tubuhnya. Jadi kita harus terus menanam optimisme dalam diri kita. Dan itu, jangan kalau ada orang girang, kita kudu girang juga. Alhamdulillah Allah kasih rezeki buat dia, nanti kita dapat juga. Tapi kalau kita hasud, udah kita hidup susah, udah gitu kita gak dapat juga rezeki yang Allah berikan. Kenapa? Karena dalam hatinya kita bermusuhan sama Allah. Kenapa sih Allah yang dikasih dia? Bukan saya, gak bener nih kenapa dikasih dia. Seakan-akan ini musuh sama Allah. Allah udah tetapkan rezeki buat dia. Ini enggak, salah tuh, harusnya buat Allah. Dia bermusuhan sama takdir Allah subhanahu wa ta'ala wa'iyadzubillah min zalim.